temuan terbaru PPATK Rafael Alun Trisambodo saudara punya yang namanya safe deposit box di salah satu bank usaha milik negara berisi uang puluhan miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengonfirmasi benar ada puluhan miliar mata uang asing di safe deposit box di luar rekening 500 miliar milik Rafael belum selesai pengusutan kasus eks pejabat pajak berharta fantastis Rafael Aluntri Sambodo. Kini muncul adanya laporan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah yang diduga melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Nah kita kupas bersama dengan Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. Selamat petang Pak Justinus. Selamat petang Mbak Audrey. Oke, jadi sebelum sampai ke sana, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, jadi Pak Menko dan juga Bu Sri ini sama-sama tetap mendukung satu sama lain ya terkait dengan dugaan 300 t ini di lingkungan Kementerian Keuangan. Ya, tidak hanya untuk kasus ini, sebelumnya di Satgas PLBI, Bu Menteri, Pak Menko juga sangat solid, sangat erat dalam membantu negara untuk melakukan tindak lanjut penuntasan kasus PLBI dan sekarang juga kasus korupsi yang sedang terjadi jadi saya rasa komitmen itu tidak perlu dilakukan dan kami juga berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Pak Menko dan juga dari banyak pihak Mbak Audrey hmm. kalau tadi di dalam konferensi pers Pak Mahfud bilang 300T ini indikasinya lebih ke TPPU karena ternyata pencucian uangnya lebih besar daripada tindakan korupsinya dan ini didapat dari intelijen keuangan begitu nah, tanggapan dari Bu Sri Mulyani kan mempertanyakan ini dari mana hitungannya Pak Yus? Ya, kami tegaskan sekali lagi memang Kementerian Keuangan sampai detik ini tidak pernah menerima surat yang isinya adalah nilai nominal sebesar 300 triliun tersebut. Surat terakhir yang kami terima hari Kamis kemarin adalah surat yang berisi rekapitulasi informasi dan LHA dari PPATK yang sebagian besar sudah kami tidak lanjuti juga tetapi tidak menyebutkan nominal atau angka. Ini yang memang kami pertanyakan dan kami menghormati kewenangan PPATK termasuk Pak Menko terkait hal ini. itu adalah data intelijen disampaikan tadi yang memang tidak disampaikan secara sembarangan ke banyak pihak. Untuk itulah kami tadi menyampaikan Bu Menteri Menggarisbawahi bahwa kami belum menerima surat tersebut, tetapi kami siap bekerja sama. Jika nanti PPATK melalui Pak Menko Polhukam akan membedah angka-angka ini, kami sangat siap dan komitmen kami tetap sama. Kami ingin menuntaskan dan menindak tegas jika itu menyangkut pegawai Kementerian Keuangan. Kalau punya uangnya juga termasuk di safe deposit box, itu juga tidak tahu dari lingkungan Kementerian sendiri, Pak Yus. ...tidak terendus? Ya, Kementerian Keuangan punya keterbatasan kewenangan. Kami menerima eh, laporan LHKPN, laporan LHK, informasi yang eh, sumbernya dari beberapa pihak... ...lalu kami integrasikan dalam sistem untuk diverifikasi dan dilakukan profiling. Saya sekali lagi, kami punya keterbatasan. Untuk itulah kami secara periodik, jadi Mbak Audrey dari tahun 2007 ini sejak Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menjadi Menteri periode Pak SBY, telah membuat MOU dengan PPATK waktu Pak Yunus Hussein. Dari 2007 sampai dengan 2023 ini, bahkan sudah ada sekitar 266 surat yang tadi menyangkut 467 pegawai. Dan totalnya benarkah sampai 300 triliun dalam surat itu kalau ditotal-totalin Pak? Nah, dan e, dari 266 surat tersebut, 70 persennya itu surat dari kami yang kami mintakan secara proaktif ke PPATK. Kami sudah mencoba melakukan penjumlahan, Mbak Audrey, terhadap informasi yang kami terima di surat-surat tersebut. Kami sudah tidak lanjuti semua dengan hukuman disiplin dan lain-lain, tetapi kami tidak menemukan angka sebesar 300 triliun tersebut. Sudah ditindaklanjuti tapi masih menunggu temuan dari 300 triliun terkait dengan transaksi mencurigakan yang dibilang oleh Pak Mahfud MD Menko Polhukam. Terima kasih Yusinus Prastowo staf khusus Kementerian Keuangan bidang Komunikasi Strategis saya selalu Bapak